Halo kawan-kawan, hari ini kita mau ngawinin Gapi biar anaknya cepat keluar, dipisahin jadi dari kumpulannya. Kita pilihin indukannya dulu ya kawan-kawan. Gapinya yang ada di rumah aja saya coba kasih tahu biar nanti kalian tahu cara ternak gapi itu lebih mudah atau susah. Saya biasa perbandingan indukannya itu 2 cewek 1 cowok. Nah, saya dua cewek satu cowok. Kita lihat dulu indukannya. Kita pilih-pilih yang udah siap kawin. Yuk, kita pilih-pilih dulu. Jadi kalian seandainya ingin berternak gapi, kalian sudah bisa memilih mana indukan yang udah siap kawin atau belum. Nah, ini contohnya. Ya, kawan-kawan. Ini dia indukannya. Nanti setelah beberapa hari biasanya mereka melahirkan beberapa burayak. Untuk kalian pisahkan lagi agar tidak dimakan indukannya. Nah, sekarang kawan-kawan kita coba lihat. Setelah 2 hari kita tinggal di dalam soliter, apakah gapinya beranak? Kita cek sama-sama. Oh, ternyata banyak kawan-kawan. Dan kalau sudah lahir seperti ini, kita harus pisahin indukannya dengan burayaknya agar tidak dimakan. Oke.